Mic on, kamera on, oke. Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Excel Selangi dalam konten unboxing barang online shop. Nah, untuk itu intro dulu dong. Ngamu segar apa kita, masih kita lebih gagal. Jadi, barang yang saya beli ini merupakan barang yang bisa untuk menaruh HP. Nah, jadi barang yang saya beli ini namanya SingEye Folding Desktop Phone Stand yang bisa tempat taruh HP. Dan ini barangnya. Dan barang ini saya beli di toko ini. Nah, di situ menjual banyak barang-barang elektronik. Nanti kalian bisa cek di situ. Nanti saya akan taruh di deskripsi nanti. Oke, langsung saja kita unboxing barang ini. Nah, jadi ini adalah barangnya, yaitu tempat holder HP atau tempat yang bisa naruh HP. Kita langsung buka saja. Langsung buka aja. Barangnya agak susah ya, langsung robek aja. Oke. Robek. Oke. Kok agak susah ya. Bentar. Nanti di video ini saya akan cepetin waktunya. Oke. Kita akan lihat ini. Oke. Ada siaran barang nggak? Kosong. Ini tinggal bubble wrap jika kalian dengerin nih kayak gini, kayak satisfying gitu. Kita buang. Nah, ini barangnya folding desktop phone stand. Oke, di video ini saya membeli dengan warna hitam. Saya beli di online shopnya dengan warna hitam. Kita lihat apakah sama. Kita lihat apakah sama. Ya, sama. Nah, aduh. Kita buka lagi. Terus, iya, udah kosong. Cuma gini, beratnya itu nggak terlalu berat. Oh, gini cara makinnya tuh, kayak gini. Jadi ditaruh gini, terus ini bisa ditarik. Oh, ini bisa ditarik, ini bisa ditarik. Dia memiliki ketinggian yang dapat disesuaikan antara 67 sampai 99 mm. Dia ini bersifat universal compatibility atau dapat digunakan untuk smartphone dan tablet yang berukuran 4 sampai 7 inch. Itu yang saya lihat di langsung dari tokonya. Nah, ini barangnya. Oke. Di sini bahannya itu besi ya, ini. Besi kayak ada pemberat begitu. Nah, di sini tempat holder HP-nya. Karena HP-nya saya pakai rekam untuk suara. Jadi saya mencontohkannya tidak memakai HP.
Jadi ini bisa diputar katanya sampai 145 derajat, dari 5 derajat sampai 145 derajat. Oke, bagus juga barangnya. Jadi ini juga bisa dilipat kayak gini. Kalau kalian mungkin kalian memakai laptop terus sandar di sini bisa, terus ini dilipat. Oke, bagus juga. Ini barangnya hanya yang saya beli itu bentar. Oke, bentar ya, guys. Saya buat foto thumbnail dulu. Atur. Oke. Oke, ini. Ini pas. Oke, bentar saya lihat dulu. Saya sudah lupa harganya. Oh iya, harganya itu saya lihat lagi itu 23.000 ditambah dengan ongkir jadi 80.000 ke Sulawesi Utara, ya cukuplah dengan kualitas seperti ini. Dia bisa dilipat sampai 145 derajat. Pokoknya jika kalian mau beli ini, nanti saya taruh tokonya di deskripsi. Dan barangnya itu recommended banget buat kalian yang pengen buat konten atau kalian pengen video call terus taruh sini, kan bisa nggak lelah-lelah megangin ponselnya gitu. Nah, untuk itu sampai di sini aja videonya. Jika kalian suka dengan video saya seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng biar dapat notifikasi setiap kali saya upload video. Oke, bye, peace out, and God bless you.